teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang notasi sigma. Oke, ini dia soalnya. Tentukan nilai dari sigma batas atas 6, indeks penjumlahan i sama dengan batas bawah 1, rumus fungsinya adalah 2i min 3. Oke, dari soal di atas diketahui indeks penjumlahan i, kemudian batas bawahnya adalah 1, kemudian batas atasnya adalah 6, dan rumus fungsinya adalah 2i min 3. Indeks penjumlahan i sama dengan batas bawah 1, batas atas 6. Maka i sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan mensubstitusi i sama dengan 1 sampai 6 ke rumus fungsi 2i min 3. Sehingga nilai notasi sigmanya ditulis menjadi 2 kali 1 min 3 plus 2 kali 2 min 3 plus 2 kali 3 min 3 plus 2 kali 4 min 3 plus 2 kali 5 min 3 plus 2 kali 6 min 3 sama dengan 2 min 3 plus 4 min 3 plus 6 min 3 plus 8 min 3 plus 10 min 3 plus 12 min 3 sama dengan min 1 plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 sama dengan min 1 plus 1 habis 3 plus 5 plus 7 plus 9 sama dengan 24. Ini dia jawabannya. Oke, sekian pembahasan soal tentang notasi sigma untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!